nanti akan muncul pilihan Malang to opo seakan Batu Malang. Kalau Batu Malang juga udah ya Malang. Oke. Nah, nanti akan otomatis ini terkumpul yang dari Malang, dari Malang, dari Malang mana saja gitu ya. Ya, balik lagi kita sekarang akan mencari atau menggolongkan, memilah data berdasarkan alamat. Ya, datanya seperti ini, langsung aja pakai Excel. Nih, ada 1 sampai 141 jumlahnya. Jadi kalau pakai manual kan repot milah alamatnya. Nah, caranya gimana? Caranya piye ben cepat? Ini kan alamatnya, tempat lahirnya. Biar cepat tuh pakai filter atau pemisah, disaring caranya ya. Klik gini aja normal ya. Kita pilih ini. Ke sini sort pakai filter. Nah, kan muncul ini panah, panah, panah ini. Tinggal pilih aja kemana. Klik aja. Ketik. Misalnya kita akan mencari daerah Malang ya. Ketik aja Malang. Nah, ini kan. Nanti akan muncul pilihan Malang to opo seakan Batu Malang. Kalau Batu Malang juga udah ya Malang. Oke. Nah, nanti akan otomatis ini terkumpul yang dari Malang, dari Malang, dari Malang mana saja gitu ya. Gitu, oke. Dari Malang gitu. Jadi kalau data nih dikit enak, tapi kalau ratusan nanti repot kalau nggak pakai filter. Jadi untuk memisah tadi itu pakai filter ini ya. Filter. Oke, gitu ya. Untuk di berikutnya di lain kesempatan. Okra.